Iya, tapi saya lagi tugas. Aduh, Bu, kondisi ibu kamu labil lagi. Dan sekarang dia lagi nunggu di ruangan depan. Retno, ibu lagi ngapain? Lagi bikin kopi. Bikin kopi? Kok tumen, kan biasanya ibu sukanya teh manis. Bukan buat ibu, buat suami ibu. Dia tadi telepon katanya sebentar lagi mau pulang. Ya udah, ibu ke ruang depan dulu ya. Nungguin suami ibu pulang. Kira-kira lo bakal izin lagi gak sama gue mau angkat telepon? Izin, Nona. Boleh? Angkat aja kali. Makasih, Nona. Halo? Halo, Debu. Kamu jadi datang ke sini? Iya, tapi saya lagi tugas. Debu, kondisi ibu kamu labil lagi. Dan sekarang dia lagi nunggu di ruangan depan. Katanya ayah kamu mau kesini, Debu. Aku khawatir banget sama kondisi ibu kamu. Aku takut tantrum ibu kamu kambuh lagi setelah ini. Saya kesana secepatnya. Permisi. Mas Ardi. Kamu? Tiara, ibu saya kenapa? Ayah saya datang. Debu, nanti aku telepon lagi ya, Debu. Ayo, Bu. Ayo, Bu.
Kenapa? Ada masalah sama ayah lo? Gak ada apa-apa, Nona. Tapi kok lo kelihatan cemas gitu sih? Udahlah, cerita aja sama gue. Gak apa-apa kok. Lagian lo gak adil banget deh. Kan lo tahu masalah gue sama papa. Yaudah lo cerita juga masalah lo sama ayah lo. Kenapa ada masalah apa? Gak ada masalah apa-apa, Nona. Ih, tungguin juga buat cerita. Kadang gue bingung deh, mikirin hubungan ayah sama anaknya. Rasanya tuh kita deket banget. Tapi itu gak menjamin kalau perasaan kita dimengertiin sama ayah kita sendiri. Rumit. Kak Radit, udah pulang? Kenapa Nonduita? Saya nggak tahu, Pak. Pak Gatot, saya izin mau jenguk Ibu. Silakan. Aku juga sayang sama Dubu. Maaf. Iya, gak apa-apa. Tadi yang datang bukan ayah kamu. Sardi, Mas. Debu. Ah. Sini. Duduk dekat Ibu. Aku bawain kue pukis kesukaan Ibu loh. Ibu enggak mau kue. Ibu mau ayah kamu.
udah gak cinta ya sama ibu. Bu. Ayah Hardi. Sayang kok sama ibu. Kamu bohong sama ibu. Ayah kamu gak sayang sama ibu. Kamu bohong.